Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali bersama channel Hana Motor. Oke, pada kesempatan kali ini channel Hana Motor memberikan tutorial pangkas jok. Kita akan pangkas jok nanti seperti sebelah ini pemirsa. Nah, seperti ini pemirsa ya, kita akan pangkas nanti joknya seperti ini. Ini yang sudah jadi ya. Akan kita bikin lengkung kayak gini, seperti ini. Biar tempat duduknya supaya lebih nyaman dan lebih enak pemirsa. Silakan simak sampai habis supaya tidak gagal paham, jangan diskusip nontonnya. Ini ya yang akan dipangkas, nanti kita akan pangkas gini. Kita buka, kita akan pangkas. Oke pemirsa, ini setelah kita buka ya, kita akan pangkas nanti batu sini. Sini kita akan potong pakai ini pemirsa, kalau kira besi ya. Terus pakai ini buat rapinya nanti ya. Oke, kita langsung potong ya, nggak pakai lama, nggak pakai ragu-ragu, gas. Paskan itunya. Mantap ya. Gosok ini biar rapi, nanti kalau digosok nanti enggak nampak gelombangnya, nampak bekas potongan dan nampak tidak terlihat bisa dikas basang apakah rata ton. Yang mau pangkas jok boleh datang ke sini, bisa kami terima pangkas, bisa selamat simpang 3 kilan Muriau. Thank you.
Oke, sobat semua, ini setelah dipangkas ya. Seperti ini, lalu kita akan proses ke pemasangan. Ini joknya, sampulnya. Nah, ini ya. Memakai sampulnya harus yang berjahit, bisa. Kalau ini tidak berjahit nanti ini nggak bisa tinggi lagi. Jadi lempes apa atau ndep. Nah, seperti ini ya, kawan. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ke proses sampulnya atau stapless. Kita langsung stapless aja ya, nggak pakai lama. Yang baru menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Lahana Motor. Ya, dari awal seperti ini.
hasilnya. Udah. Oke, bisa ini setelah disampul zonnya, setelah dipasang seperti ini hasilnya ya. 12. Oke, seperti ini ya. 12. 11. Ya. Apa? Kok yang enggak nampak? Kok yang enggak nampak? Thank you.
Oke ya, ini setelah dipangkas ya, seperti ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.